ini dipetik daripada gempa. Netizen persoalkan Samsul biarkan istri-istri berperang di mahkamah. Puteri Sarah tolong jawab kerana menjadi berani itu. Semalam mahkamah telah membenarkan permohonan pelakon Puteri Sarah yang juga isteri pertama kepada pengarah Samsul Yusuf untuk memulakan prosiding menghina mahkamah terhadap madunya Ira Kansar, kakaknya Yasmin Kansar dan bapanya Kazar Saisi. Susulan daripada itu, Puteri Sarah telah memuat naik dan berkongsi semula potongan mengenai berita tersebut di laman Instagram miliknya. Bagaimanapun, apa yang mencuri perhatian warga maya, termasuk Puteri Sarah sendiri, adalah persoalan yang ditinggalkan seorang individu di ruangan komen yang mempertikaikan ketidakadilan Samsul Yusuf sebagai seorang suami. Menurut individu berkenaan, dia mempersoalkan mengapa pengarah film munafik itu hanya membiarkan sahaja kedua-dua istrinya berbala di mahkamah tanpa sebarang penyelesaian dilakukan. Apa perasaan Samsul bini-bini dia berperang dekat mahkamah? Dia sebagai suami takkan tak bertindak apa-apa. Dia suami kau, takkan tak tahu nak selesaikan hal isteri-isteri dia berdiam diri kononnya soal individu berkenaan. Komen tersebut telah menarik perhatian ibu kepada dua cahaya mata itu apabila dilihat membalas pertanyaan berkenaan dalam nada memberli, di mana dia menyatakan menjadi seorang yang berani itu merupakan perkara sukar. Kerana menjadi berani itu sukar, balas Sarah ringkas. Terdahulu, Puteri Sarah atau nama lengkapnya Puteri Sarah Liana Megat Kamarudin 37 telah dibenarkan untuk memulakan prosiding menghina mahkamah terhadap madu serta keluarganya yang didakwa menghina mahkamah susulan melanggar perintah induksi. Mahkamah telah melarang Ira Kansar atau sesiapa yang mempunyai kaitan dengannya daripada menjejaskan ketenteraman dan kedamaian Puteri Sarah, keluarganya serta keluarga mentua, termasuk juga suaminya. Sekian info hari ini, terima kasih.